nih orang mepet-mepet bawa pistol di pinggangnya tuh. Beredar unggahan video memperlihatkan aksi koboi jalanan terekam di Tol Cipularang arah Bandung. Hal tersebut menjadi viral di media sosial. Melansir akun Instagram @andreli_48, dalam unggahan akun tersebut, terlihat seorang pria yang merekam aksi koboi jalanan yang mencoba menghentikan kendaraannya. Kejadian tersebut di ruas Tol Cipularang arah dari Jakarta, menuju Bandung sekitar KM 133. Seperti dijelaskan oleh akun tersebut, keduanya pun sempat menepi di pinggir jalan dan terjadi cekcok di antara keduanya dan saling merekam. Bahkan sempat terdengar, bahwa pria berbaju hitam itu membawa senjata yang disimpan bagian pinggangnya. Atas kejadian tersebut mengundang beragam komentar dari netizen. Banyak warganet yang mengutuk aksi koboi jalanan, yagen kerap mengancam bahkan membahayakan pengendara lain di jalanan. Ini orang mepet-mepet, bawa pistol di pinggangnya tuh. Tuh di pinggangnya pistol tuh. Tuh di pinggangnya pistol tuh. Nah, baru dah.